Kalau anda azan langsung sholat, anda cuma komitmen dan itu mengerjakan karena Allah ta'ala. Anda betul-betul menikmati setiap langkah ke masjid karena tahu setiap langkah akan diangkat derajat, akan dicatatkan satu pahala dan langkah yang lain akan dimaafkan dosa. Anda nikmati itu. Dan anda bahkan merasa kalau sudah menikmatinya, kapan luput satu kali saya sholat berjemaah? Seperti ada yang besar sekali yang luput dari kita. Masbuk satu rakaat saya sayang. Tidak dapat saat pertama saja sudah luar biasa bebannya. Berharap kalau bisa dikembalikan waktu supaya kita bisa tidak kehilangan saat pertama itu misalnya nah ini kalau ada kenikmatannya anda akan terus menikmati itu dan akan hilang kenikmatan lawannya maksiatnya itu tidak sholat anda mungkin heran melihat, kok ini orang nggak sholat ya nggak takut ya di hari kiamat akan dihisap dan segala macam sebaliknya orang yang menikmati meninggalkan sholat dia merasa ah, tidak sholat oke-oke okay -okay saja nggak ada masalah bahkan azan didengar ada azan, ada azan gak penting bagi dia dan dia nikmati itu, maka akan hilang kenikmatan ibadahnya. Dia akan heran, kenapa orang ini sholat terus? Begitu seterusnya.